Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, khusus kelompok dukung Altum yang Tuhan Yesus kasih, kita diajak untuk boleh lagi merenungkan Injil Suci, kabar gembira pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, pada pekan ke-24. Injil kita ambil dari Injil karangan Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang macam apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Dukin Altum yang Yesus kasih, tema dari refleksi kita saat ini, perubahan hidup itu mungkin dalam hidup ini. Perubahan besar dalam hidup dapat dicapai jika seseorang memiliki keyakinan atau iman yang teguh dan kekuatan atau keberanian untuk melakukan sesuatu. Keyakinan dan kerja keras menjadi jalan untuk mengantar kepada sebuah kesuksesan dalam karier dan pekerjaan, dalam hidup perkawinan, dalam keluarga,
relasi persaudaraan kita dan juga pertumbuhan dalam iman kepada Allah. Iman dan keyakinan kepada Allah dan kerja keras inilah yang dilakukan oleh perempuan berdosa dalam Injil hari ini. Keyakinan dan keberaniannya menepis semua pandangan yang miring dari orang lain tentang dirinya. Yang dilakukannya adalah fokus untuk berjumpa dengan Yesus yang disertai dengan keyakinan yang kokoh pada Yesus dan keberanian untuk bertemu dengan Yesus. Akhirnya dari semuanya itu adalah pengalaman perjumpaannya yang indah bersama-sama dengan Yesus. Ia menemukan hidup bersama Yesus karena Yesus memperlakukannya selayaknya anak-anak Allah yang membutuhkan dan merindukan kasih sayang dan pengampunan dan kerahiman dari Allah. Pengalaman perempuan berdosa dalam Injil hari ini adalah juga pengalaman perjalanan iman kita masing-masing setiap hari. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, terkadang dalam hidup ini iman kita menjadi layu bahkan mati ketika menghadapi rupa-rupa tantangan penderitaan dan keburukan diri kita yang penuh dengan dosa. Yesus mengajak kita untuk belajar dari mereka. Iman bisa bertumbuh menjadi kuat dan kokoh justru ketika ada tantangan. Ingatlah bahwa perubahan besar dalam hidup hanya bisa terjadi jika kita memiliki keyakinan yang teguh pada Yesus bahwa Ia melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Jika kita sudah sampai pada titik ini, maka jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu setiap hari yang penuh dengan kasih, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang berada di sekitar engkau. Sehingga dengan demikian, perubahan dalam hidup itu menjadi mungkin dicapai jika kita punya iman dan kekuatan untuk mewujudkannya. Perubahan hanya terjadi dengan keyakinan yang besar pada Yesus dan keberanian untuk mewujudkannya bersama-sama dengan Yesus. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.